Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Sudhayu di aneka tutorial ya, di dalam channel kesayangan kita, yaitu ya Sudhayu Culinary and Infotainment Channel ya. Kali ini kita membahas tentang salah satu internet marketing ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak jalan untuk kita mendapatkan dolar, mendapatkan receh ya, recehan dolar ya, entah itu di Instagram ataupun YouTube ya, ataupun blog dan sebagainya ya. Di sini ada aplikasi baru ya, aplikasi situs baru ya, penyedia jasa itu ya, yaitu adalah Top Bus ya, semacam ini ya. Untuk mendaftarnya ya sederhana aja. Teman-teman bisa daftar lewat email ya, Google, Twitter ataupun Facebook ya. Ya kalau saya udah mendaftar mempunyai akun ya, saya mendaftarnya lewat email ya. Kita coba ya masuk aja ya, karena saya berhubung saya sudah mempunyai email. Ya, kita lihat coba email saya. Kita ambil email yang ini. Ya. Kita ada beberapa email ya. Kita masuk. Oke. Oke, agak lemot ya. Karena ini terus terang lagi download film. Oke. Oke, ini adalah akun saya ya. Untuk ya sama seperti YouTube ya. Tapi berbeda dengan Topbus karena ya akan saya terangkan ya perbedaan antara YouTube dan Topbus. Kalau saya terus terang bermain di video ya. Karena terus terang earningnya lebih gede. Ya, ini total earning saya ya. Ya. Sama ya, berdasarkan untuk mendapatkan dolar ya, berdasarkan apa? Klik dan impresi ya. Untuk jumlah follower ya. Sama, semakin banyak follower semakin bagus ya. Artinya kalau kita mengupload materi-materi yang berkualitas yang mereka benar-benar tertarik ya, follower akan bertambah dengan sendirinya ya. Oke, kita coba lihat earning ya. Ya. Oke. Ya. Sama di sini ada withdraw earning dan setting earning ya. Withdraw earning adalah ya earning ya, ya agak lemot ya, ya ini earning bulan saya ya, masih sedikit ya karena berbagai kesibukan saya agak nggak sempat upload video ya. Dan ini adalah total earning ya, di sini ada earning bulan ini ya. Earning setelah apa namanya withdraw ya, ya setelah withdraw ya, dan ini jumlah keseluruhan earning ya, dan settingnya ya, setting earning atau pembayarannya ya, kita memakai PayPal ya, memang agak ya di sini ada PayPal ya. Memang agak sedikit ribet ya dibandingkan dengan AdSense ya. Ya tapi perlu ketahui bahwa PayPal cakupannya lebih luas ya. Jadi kalau teman-teman bermain di internet marketing ya, kalau apa AdSense itu kan hanya pakai EBU dan transfer langsung ya, dan itu hanya berlaku untuk
produk turunan Google lah. Sedangkan PayPal ini hampir semua internet marketing memakai PayPal ya, seperti MicroStock dan sebagainya ya. Dan salah satunya adalah Topaz ini. Nah, untuk postingan ya sama ya, ini ada postingan video ya. Jadi kalau teman-teman punya video ya, sama seperti YouTube ya, posting aja ya, nggak perlu dimonetize, karena dengan dengan Anda memposting ya, itu sendirinya secara otomatis termonetize ya, langsung bisa diuangkan ya, artikel ya. Jadi kalau teman-teman suka bikin blog ya, ya blogger ya, selama ini bermain blogger ya, tidak apa-apa ya, bisa dimasukkan dalam sini ya, ya publish ya, ya GIF ya, video pendek ya, video pendek itu ya paling kurang dari hanya beberapa detik ya. Itu biasanya untuk situs-situs MicroStock itu juga menyediakan GIF ya. Dan untuk Topaz sendiri itu GIF juga ada ya. Dan album ya, saya sendiri kurang mengerti album yang dimaksud album seperti apa ya. Oke. Nah, di sini ada analisa ya. Kita dapat berapa ya, yang nge-share berapa gitu kan. Nah, yang share hari ini berapa, yang lihat berapa, yang ngeklik berapa. Ngeklik itu artinya suka ya. Ini terlihat jelas ya. Earning atau pendapatan ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Di sini juga dilihat jelas ya. Oke. Okay. Nah, di sini ada earning ya, artikel earning ya. Ini nol semua karena saya enggak bermain di artikel, alias di apa, seperti blog tadi ya, atau video ya. Ini bisa kita set ya 30 hari ya. Ya. 30 hari ataupun 14 hari, sama seperti YouTube ya. Oke. Okay. Itu ya, setting juga kita juga bisa melihat ya apa yang itu ya, supaya lebih menarik. Oke. Okay. Ya. Ini adalah oke. Okay. Ya. Mungkin teman-teman untuk saya sarankan ya, untuk mengupload video ya, sebaiknya video yang original ya. Karena apa? Berdasarkan dari chat dari beberapa member ya, itu earningnya lebih gede kalau kita itu ori ya. Dari mana Topaz itu tahu ori ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman bermain re-upload juga silakan aja ya, terlepas dari resikonya, karena sama seperti YouTube ya, di sini juga copyright juga berlaku walaupun nggak seketat YouTube ya. Teman-teman nanti bisa ya, sarankan ya, kalau bermain re-upload ada baiknya di edit dulu ya, jadi untuk supaya nggak kedetek metadatanya. Oke. Sekian dari saya ya. Saya juga mohon maaf ya, mungkin dalam penyampaian saya ada tutur kata saya yang sedikit banyak menyinggung perasaan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya ya.
dan jangan lupa untuk klik ya, like jika teman suka dengan video ini, dan share ya, dibagikan ya, bagikan video ini supaya apa, supaya teman-teman yang lainnya juga ya pinter ya, bukan pinter ya, tambah ilmu lah ya. Jadi kita sering ilmu semakin banyak disebarkan semakin bagus ya, share sebanyak-banyaknya ya, dan subscribe ya. Karena apa? Karena kita secara rutin mengeluarkan tutorial yang jelas bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Dan terakhir, kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silakan ketik komen di bawah ini ya, insya Allah akan kita jawab. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.